Assalamualaikum semua. Assalamualaikum sejahtera kepada semua orang, kepada semua orang yang berada dekat dalam page ni. Pertama sekali sebelum tu saya introduce dulu nama saya siapa. Nama saya Hazi Kalin. Saya dah buat online business selama 5-6 tahun. Maksud 6 tahun dah sebenarnya. Okey, saya punya expertise saya, saya punya kepakaran saya adalah untuk turn advertising jadi profit. Okey, maknanya setiap RM1 kita spend online, kita akan dapat balik RM2 return. Okey, jadi sebenarnya dalam video ni saya nak beritahu anda mentorship saya ni untuk siapa dan untuk bukan siapa. Okey. Pertama sekali, mentorship saya ni untuk orang yang betul-betul nak start buat business online daripada basic. Maknanya dia tak ada apa-apa, dia nak buat business online daripada zero. Dia ada zero knowledge. Okey, belum ada proven result dan dia nak speed dia punya success tu ikut jalan shortcut. Okey, jadi saya akan ajar anda dalam masa 6 minggu kita akan bersama. Okey, kita akan go to secara practical. Practical tu maknanya kita akan jumpa offline dan juga kita akan jumpa online. Okey, offline tu kita akan jumpa dekat mana-mana coffee shop yang ada wifi ataupun kita akan pergi ke rumah saya sendiri dan saya akan ajar anda secara hands on. Okey, maknanya ini bukan saja teori yang saya akan bebel pakai PowerPoint kat depan anda, bukan. Ini practical, maknanya anda duduk sebelah saya, anda buat apa yang saya buat, anda tekan apa yang saya tekan, anda akan dapat result. Okey, kita akan go through selama 6 minggu bersama-sama. First kali kita akan belajar macam mana nak create kita punya produk. Okey, produk anda apa, produk apa dia, produk yang orang beli, apa dia produk yang paling hangat kat pasaran sekarang, sama ada produk anda tu boleh terjual dengan laris ke tak. Kedua, kita akan go to macam mana nak buat website. Okey, dah ada produk, kena ada website. Okey, jadi saya akan anda aja macam mana cara nak buat website dalam masa sebenarnya anda tak perlu tahu HTML ataupun coding pun. It's a simple process, anda hanya tahu basic saja. Okey, itu pun cukup. Dan ketiga, saya akan ajar macam mana buat traffic. Okey, traffic. Traffic ni penting. Traffic ni dikira lebih kurang macam lifeblood of internet marketing. Traffic ni pelawat. Bila ada kedai, dah ada produk, kena masukkan pelawat ke kita punya website, baru kita akan dapat sales. Yang keempat, okey, saya akan ajar anda macam mana nak buat email marketing. Email marketing ni bagi saya itulah dia senjata utama dalam business online. Tanpa email, okey, tak mungkin anda boleh buat follow up. Okey, follow up yang sangat-sangat berkesan. So bagi saya, kalau saya diberi peluang untuk start balik daripada awal, okey, di mana saya, kalau ada orang bagi tahu saya betapa penting email marketing 5 tahun lepas, okey, saya sangat-sangat bersyukur. Okey, tapi saya terpaksa go through saya punya own struggle and hard work untuk saya betul-betul faham apa tu email marketing, dan saya akan bagi anda semuanya segala dalam saya punya mentorship ni. Okey, yang kelima, saya akan ajar anda macam mana nak scale. Okey, scale ni maknanya macam mana daripada anda buat RM100 sehari, anda akan buat RM500 sehari. Daripada RM500 sehari akan buat anda akan buat RM1000 sehari. Semuanya daripada internet marketing. Yang keenam, automation. Automation ni maknanya bila business anda dah grow, okey, anda bila business anda dah grow, anda mesti tahu, okey, macam mana anda nak manage anda punya business. Jadi contoh sekarang ni bila anda dah buat 5 angka, 6 angka sebulan, anda dah kena set, okey, anda punya priority tu, anda punya goal, sorry, anda punya priority tu di tempat yang betul, which is marketing sahaja. Other than that, okey, anda kena bagi orang lain. Contoh dia macam Facebook ads, anda kena ada team sendiri. Buat graphic design, anda dah kena ada team sendiri. Jadi saya akan bagi tahu anda siapa, di mana, dekan berapa harga dia untuk anda outsource. Okey, untuk anda bagikan kerja-kerja yang ringan-ringan ni kepada orang. Okey. Jadi saya punya mentorship ni bukan untuk orang yang sekarang nak belajar Facebook Ads, bukan. Okey, kalau nak belajar sekadar nak belajar Facebook Ads, nak dapatkan cheap PPC training ke apa ke, itu anda boleh belajar kat luar sana banyak. Okey, jangan cari saya. Kalau anda hanya belajar Instagram untuk build anda punya brand, okey, dekat luar pun ada banyak. Okey, saya punya mentorship ni sebenarnya untuk orang yang nak real build sustainable income daripada online business. Bukan sekadar nak bayar hutang, bukan sekadar nak bayar kereta ke apa, kereta tunggak ke apa, bukan. Business online yang mentorship saya yang untuk ajar anda business online adalah untuk orang yang nakkan lifestyle business. Lifestyle business ni maknanya bebas daripada masalah kewangan, bebas daripada genggaman bos, bebas daripada bangun pagi balik petang. Anda boleh buat apa saja yang anda nak. Anda ada pilihan untuk buat apa saja yang anda nak dengan masa anda. Okay, spend time dengan anda punya orang-orang yang tersayang. Okay, itu saya punya mentorship. Jadi kalau anda berminat, okay, sila baca page ni dari atas sampai bawah. Jangan miss satu pun patah perkataan. Fill in the form, sign up. Okay, saya hanya buat dalam, saya punya mentorship ni, satu session tu hanya muat dalam, maksimum saya boleh ambil pun dalam 5 orang lah satu session. Okay, 5 orang tu pun dah cukup banyak dah sebenarnya. Sebab saya nakkan quality. Okay, quality. Jadi kalau anda berminat, pergi bawah, isi borang. Talk to you soon. Bye-bye.